ini sudah bersama kita komunitas Run Wheel Jakarta. Ada Mamet dan juga ada Morris, silakan bergabung. Ini Mamet, ahli aja jatuh gimana kita ya? Mamet yang mana Mamet? Ini Mamet. Oh ini Mamet. Oh iya. Iya kelihatan dari mukanya Mamet nih. Kalau ini Morris. 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 Nah, Mereka ini dari komunitas Run Wheel Jakarta. Wheel Jakarta. Jakarta. Udah ada berapa anggotanya sekarang? Yang aktif sekitar 20-25 orang. Oke. Okay. Kegiatannya apa? Berarti main-main ini aja? Iya benar. Saya pengen tahu, pengen nyoba sih lebih tepatnya. Dulu boleh. Kita pernah kan? Gue pernah main ini. Tapi kenapa? Tadi gue nyoba jatuh ya? Gue jadi takut nih kalau kayak gini. Jadi ini adalah ada skateboard, sepatu roda, atau yang kalian lihat, apa sih nama mesinnya? Hoverboard. Segway. Segway ya, betul, ya kalau yang di bandara atau di mall-mall tuh yang orang net. Segway. Ya. Ini udah nyala belum? Udah itu. Gue cobain ya. Udah. Itu pegangin. Baterai. Wah, lu jangan megang. Lu majuan, kalau kena jatuh nih, pala lu kena ini nih. Ya, pala udah biasa bro. Udah ya. Enggak, lu gimana biasa pala lu kena gituan? Udah, kenapa sih lu sok perhatian banget sama gue? Oh, diajarin. Jalan-jalan mulu. Ajarin dia gimana caranya? Boleh, kita ajarin. Langsung belajar boleh. Aja. Boleh. Oke. Jadi? Ini saya kasih instruksi sedikit aja, ya. Oke. Kalau ini dia punya sensor di sini. Ini sensor, ini sensor. Oke, terus? Oke, kita injek. Jadi kalau misal kita injak, jalan, nah, jalan. Sensor. Oh bener juga lu, jalan dia bro. Jalan. Ya. Jadi jalan. Jalan dia bro, hati-hati. Ada kaki gua di sini. Sensor di situ. Oke, iya, sensor di sini. Injak aja ke kanan, boleh, kiri. Jalan lah lagi dia. Kita harus seimbang, pikiran sama kaki. Ah. Jadi kan harus fokus. Pikiran gua lagi kemana-mana. Lagi. Banyak utang. Coba-coba ya. Oke. Pegangan dulu. Pegangin, saya pegangin. Santai aja, relax. Sama Morris aja. Gak usah takut. Okay, boleh. Santai aja. Kakinya biasa aja, oke. Okay. Badannya tegapin. Tegapin aja, santai. Jangan maju mundur dulu. Dia punya trik lagi untuk memaju. Nah. Kalau mau maju, sensornya itu ke depan. Tumit kaki. Nah. Pelan-pelan aja, relax. Ayo lo, ayo lo. Lo kenapa kaki-kaki gitu sih? Kalau mau belok, lo main kiri berarti kanannya yang diinjak. Oh. Di depan. Oh gitu, okay. Oh ya ampun. Nah. Oh ya ampun, gampang ya ternyata. Kalau mau mundur, dua-duanya. Go back dulu ya Vincent ya. Tumitnya di belakang. Oke, okay, siap. Gue tuh emang orang kaku, Ji. Makanya semua bagian tubuh gue tuh kaku. Oh. Oke. Okay. Oh gitu, ya. Oh gitu, jatuh deh nih, jatuh deh nih. Oh, saya pengaman dari bandara. Bisa minggir juga? Ngebut, ngebut, ngebut dong! Kamu tadi habis bawa apa? Kamu ini pada nongkrong-nongkrong di sini. Oh, sos. Vincent, ya? Bawa apa di tas kamu itu? Oh, petugas bandara dia. Kamu udah beli tiket loh? Saya ada tiket nih, kok jadi calo ya? Ya, Vincent gak bisa. Ya dong Vincent, main. Bisa. Enak banget, seru nih. Pegangin dulu. Oke, siap. Relax aja. Ya. Relax. Oke. Oke. Dua-duanya. Ngebut dong. Ayo. Gimana? Apa? Nah. Aman semua ya. Oh. Ayo lo tabrak lo. Ayo. Sana. Kamu suka usil orangnya. Gua kejar lo, sini lo. Ayo, sini lo. Jangan lama lo. Ayo, sini. Gua kejar lo. Mana lo, gua kejar lo, Vincent. Sini lo. Jangan lama lo. Gua kejar lo. Ayo lo. Gua kejar lo, Vincent. Lo jalannya cepetan dong, Gampang nah, ini mah, udah. Sekarang nyoba yang ini, yang tadi dia pakai, yang Morris pakai tuh. Boleh. Nih dasarnya. Wah, susah gua sepatu roda, ga bisa. Gua kaki gua mencar lagi ntar. Hah? Ini lebih susah ya, Morris ya? Lebih susah. Ini namanya hopper shoes. Oke. Nah itu, gampang kayak gegas mobil. Satu, dua, simpan. Kaki gue mencar, mau main sepatu roda kaki gue aja mencar. Hesti Anji mau coba katanya, Hesti Anji. Ayo, jangan ketawa-tawa aja sini lo. Bisa, Anji. Cobain yang lama dulu. Awal, itu susah katanya. Coba, saya penasaran ini. Boleh. Ini satu-satu berarti ya? Satu-satu. Oke. Ini teman-teman kalau mau gabung di mana sih? Bisa. Oh, gila dia. Esti, ntar dulu. Wih, gila. Sos. Gila. Langsung bisa. Bu, kalau tiket buat berangkat keberangkatan di mana? Belakang. Makasih ya Bu ya. Iya, sama-sama ya. Sos. Enji mau nyoba? Oh, sama Enji. Enji coba. Ayo, gak apa-apa, yuk. Gak sakit, yuk. Kaki lu buka.
Oh ini bisa. Supaya KDS KHS-nya sama Kak Vincent tuh sama setipe. Aku tuh setipe banget. Diam, diam. Kamu gak kakak gak orang kakak gak bisa. Diam. Maknya dong. Lagu tadi bisa. Susah ya. Sini, oh, dia begitu tuh. Satu naik. Satu. Ini lebih mencantik. Langsung kaki keduanya naik. Langsung naik, naik. Langsung kedua. Nah gitu, udah. Terus ngapain? Udah. Badannya relax. Aduh sakit kaki apa kelindet. Aduh. Terus? Udah. Badan relax. Kalau majuin, majuin. Condongin sedikit ke depan. Kakak miring kakak, kenapa dia muter kak? Kakak dia muter kak? Kak, dia muter nih kak. Balas kaki kanannya. Kakak? Hei, ada manakin, ada manakin. Udah dong, mudahan dong. Kak, udah. Jangan-jangan temen, ayo. Majuin ke depan, majuin ke depan, majuin ke depan. Kakak, nah dikuasain. Ini mati, ini gimana? Gak apa-apa, diam. Biarin aja. Kak Desa. Dikuasain, dikuasain. Ya udah, maju. Gak gandengan, gandengan aja deh. Kalau maju lu agak ke... Condong ke depan, nah tuh. Tapi kok dia miring muter terus sih? Jangan takut, enggak apa-apa. Tapak lo Ji, tapak lo sama tumit lo yang mainin, jangan badannya. Tapak lo mainin. Nah, kedepanin kaki kedepanin. Jalankan dia. Iya. Kakak. Nah, kakak yuk. Aku tuh muter di tempat, Kak. Lihat nih. Ya, kiri lo berarti kiri lo yang diituin. Kiri lo. Kiri depan, kiri depan, kiri depan, depan, tekan kiri, ke depan, ke depan. Kiri lo dimainin nih. Kaki lo ke depan, kaki lo ke depan. Kakek sama nenek nanti ruangannya sebelah sini. Makasih ya, Bu ya. Nek, hati-hati ya, Nek. Kakak jangan. Turunnya ke belakang, Nek. Kalau berhenti ke belakang. Ya. Desa cobain yang ini. Yang skateboard ya? Coba yuk. Ini kecepatannya bisa sampai berapa sih pada nih? Ini sama kayak skateboard biasa. Maksimal 13 km/jam. Maksimal 13 kilo per jam. Jadi dia sama seperti ini. Keseimbangan dan kalau sensornya ini adanya di sini. Ini sensor nih. Terus yang kayak kutil itu ya? Iya. Nah, ini kita nyalain. Terus? Oke. Ini kalau misalkan kita injak dulu. Ya. Enak posisinya di sini. Gua biasanya kaki depan kalau skateboard kaki kanan depan. Oh, ini beda ya sama yang hoverboard ini? Beda. Kita injak. Nah, ini kalau kita injak dia udah seimbang nih. Langsung. Kaki kita harus stabil balance. Berarti enggak bisa yang kaki belakang enggak bisa ya? Enggak bisa. Gua kalau main snowboard aja jatuh mulu gara-gara kesalahan kaki. Ini udah bisa maju, tinggal depan maju aja bisa. Coba-coba yuk. Oke, kalau mau dilepas enggak berani. Ininya digeser aja. Ini aja jatuh dulu. Oh, nah, karena sensornya udah enggak berjalan. Oh, sensornya cuma yang bulat itu aja. Injak. Iya. Nah. Injak aja. Injak, saya pegangin. Santai aja. Maksudnya apa itu? Coba ini lu. Enggak, itu. Iya. Coba begini. Injak, udah balance dia. Dia udah balance. Balance-nya. Oke, oke, simbangin, balance. Iya. Udah rasain kalau ke kanan, kanan terus dia. Ke belakang. Nah, jatuh. Awalnya emang begitu-begitu dulu ya? Emang iya. Buat nyimbangin ya? Oke, kalau gitu Moritz sama Mamet kita ngobrol dulu ya. Oke, okay, kita ngobrol yuk. Kita mau latihan hoverboard dulu di sana. Hovermood, lu latihan hovermood dulu. Oke, oke. Oke, okay, sebetulnya kalau ngomongin... Mas, sini, mas. Ini sebetulnya okay. Tipenya kan banyak ya? Saya sini. Ya. Oh, ada yang kayak sepatu roda, ada yang kayak skateboard, skateboard. Ada yang... Ada yang, ini namanya apa nih? Hoverboard tipe KX. Ya. Nah, oke, okay, kalau yang itu? Hopper shoes. Yang dua kaki ya? Iya benar. Ya, semua dua kaki ya, maksudnya dua kayak sepatu gitu. Iya, kayak sepatu. Terus yang skateboard? Kayak skateboard. One wheel itu ya? Dua roda sebenarnya. Oh dua itu? Dua itu, kiri kanan. Oh iya, kiri kanan. Di tengah. Sebetulnya kalau aman main gini di mana sih? Aman biasanya kalau kita latihan di tempat yang lapangan luas. Contohnya kayak di Car Free Day atau di GBK. Studio GBK. Nah, itu kecepatannya juga. Bisa kenceng ya nih? Itu tadi 15 tuh? 13. 13. 13 km per jam? 13 km per jam. Dan sebenarnya disarankan untuk safety gear-nya ya? Iya, ya, benar. Jadi semua masih. Lengkap, helm. Ya, kayak ini kan kita nyoba-nyoba biasa doang. Tapi kalau untuk main, latihan sebaiknya dengan full armor. Iya, benar. Tapi ini kan lagi ada pendapat, gimana pendapat kalian pelarangan soal alat ini dilarang ya? Di beberapa tempat umum. Di beberapa tempat umum dilarang. Alasannya apa? Alasannya pertama karena mengganggu keramaian. Misalnya risih, apa sih gitu alatnya, risih. Ya mungkin orang iri aja lah. Bisa jadi. Ngapain sih ini? Tapi udah berapa lama sih? Coba Mamet berapa lama main ginian? Saya udah, kalau untuk bergabungnya dari tahun 2015. Oh udah 6 tahun ya? Jalan 7 tahun. Jalan 7 tahun. Kalau Moris juga? Sama, dari awal berdiri komunitas Rambu Jakarta. Nah kalau teman-teman mau gabung gitu, mau belajar, mau latihan, ke
Bisa. Kalau mau bergabung bisa follow Instagram Runwheel Jakarta. Runwheel Jakarta. Ah. Di situ boleh tanya-tanya. Nah, sekarang pengen nanya harganya deh. Kalau teman-teman pengen punya. Nih. Yang kayak bentuk sepatu ini berapa? Ini berapa? Kira kisaran, kita ngomong kisaran. Kisaran sekarang itu di angka 5. 5 jutaan. Ya, 5 jutaan. Kalau yang itu yang skateboard, yang kayak skateboard? Itu di bawahnya 4,5-an. Oh, 4,5 jutaan. Ya, oh, lebih mahal ini ya? Lebih mahal ini. Kalau yang sekwe gini? Kalau untuk tipe ini sekarang udah turun bisa di angka 4 ke bawah bisa. Oh, oke. Ini tadi nyalainnya gimana, Mas? Mereknya ada merek tertentu nggak sih, Matt? Banyak. Oh, mereknya banyak? Banyak, makanya ada yang... Yang bagus buatan apa? Buatan Indonesia bagus. Indonesia ada yang produksi? Ada produksi. Oh, oke. Ada. Bukan kopling, Lu salah, kopling ini mobil Matic. By the way, yang harus diperhatikan waktu main ini apa aja selain safety gear ya? Apalagi selain itu harus diperhatikan? Mungkin kan nggak bisa, maksudnya nggak bisa main langsung main gini aja kan gitu. Bener. Nah kalau orang yang baru mencoba ini kira-kira apa yang harus dipersiapkan? Harus tahu basic-basic yang standar dulu sih. Pertama keseimbangan. Badan, keseimbangan, badannya relax dulu. Keseimbangan. Terus kalau alas kakinya usahain datar. Jadi pas ketika naik sensornya seimbang, karena dia akan menggunakan sensor. Iya. Oh kalau kakinya misalnya sepatunya ada heelsnya gitu, usah. Mungkin ya. Tekanannya kurang. Itu tuh, nggak rata, sepatu kita ini nggak rata. Oh, pantesan. Mendingan nyeker ya kalau gitu ya? Bisa, jadi, bisa. Buat pemula bisa untuk lepas kaki. Usahakan pakai alas kaki, jangan pakai alas roban. Waduh, urusan dong. Terus, apalagi alas kaki? Alas kaki. Safety gear ya? Safety, boleh helm, lutut, siku, boleh. Tapi kalau kayak gini-gini, berarti cederanya juga ada yang parah dong ya? Bisa. Kalau dia langsung main, bisa jatuh. Jadi sebenarnya tingkat cederanya itu pada saat berlatih. Ya maksudnya untuk tahu pertamanya cara nyeimbanginnya itu yang berbahaya. Tapi kalau udah bisa seimbang rata-rata sih udah aman. Udah biasa. Bisa karena biasa. Ya. Mas Eri biasa nongkrong di mana? Biasa setiap minggu di Car Free Day atau di GBK pintu 3. Setiap minggu pintu 3. Ketemu ya. Morris sama Mamet. Mas Mamet ya. Ya. Oke, kalau gitu good luck buat komunitas Runwheel Jakarta. Mas Mamet, Morris, terima kasih. Runwheel Jakarta ya. Runwheel Jakarta. Jakarta. Ya. Thank you Mamet, thank you Morris. Terima kasih. Yuk, silakan main lagi ya. Kita pamit. Selamat malam. Mohon maaf kalau salah kata main musik. Terima kasih all crew. Terima kasih. Selamat malam. Salam istirahat. Dah. Maybe we perfect stay here.